siapa yang malam-malam suka kebangun jam 3 pagi atau mungkin spesifiknya jam 3 lewat 33 pagi? Asli guys, kan harus tahu, itu serem banget. Yang pertama, itu semacam jam ejekan iblis karena jam kematian Yesus Kristus itu adalah jam 3 sore. Sedangkan si iblis ini muncul di kebalikannya, jam 3 pagi. Jadi ini semacam meledekan. Makanya kalau di film horor, kalian suka ngelihat semacam salib-salib terbalik. Jadi itu semacam penghinaan juga. Dan kalau jam 3 lewat 33 itu adalah setengahnya dari angka yang sering didengar kayak angka iblis, 666. Dulu di tahun 1560 juga terkenal yang namanya itu witching hour atau jam-jamnya di mana penyihir itu lagi bekerja, lagi melakukan ritual dan kekuatannya itu powerful di jam sekitar jam 3 pagi itu. Jadi di jam 3 lewat 33 itu semacam pertemuan antara dunia manusia dan roh luar sana itu saling bertemu, saling connect kayak gini.